Cincin ini pemberian Nyai. Dia bisa melindungimu dari gangguan roh jahat. Pasti berguna untuk perjalanan nanti. Jangan, Mardi. Kau lebih memerlukannya. Tidak usah memikirkan diriku, Mas. Ambillah. Kalau sampai Nyai tahu, kau akan dihukum dan tidak dipercaya lagi. Berikan cincin ini atau tidak, sama saja. Nyai pasti tahu. Aku telah meloloskanmu keluar dari istana ini. Yang penting, selamatkan pusaka keluarga kita. Kau masih seperti dulu, Marni. Selalu ingin menolongku. Dulu waktu kita tahu akan dijadikan wadal, kau rela berkorban lebih dulu. Sekarang setelah kita sama-sama jadi wadal, kau rela berkorban lagi. Aku bangga memberi istrimu, Marni. Ku doakan kamu selamat, Mas. Kita harus cepat pergi dari sini. Jaga dirimu baik-baik ya. Saya, Nyai, saya telah. Ada apa? Saya telah. Berani kalian lari dari penguasaanku. Kami terpaksa melarikan diri, Nyai. Karena kami harus menyelamatkan pusaka keluarga. Kalian pikir bisa lolos? Apa yang sudah menjadi milikku akan tetap menjadi milikku, atau kumusnahkan. Kalian sudah kuperingati. Apa masih ingin melarikan diri? Kami akan tetap melaksanakan niat kami, Nyai. Kalian menentangku? Bukan maksud kami begitu. Tapi kalau Nyai merintangi, terpaksa kami melawan. Kalian sudah tahu akibatnya. Kami sudah siap mati. Kalian tidak akan mati, tapi akan merasakan sakitnya api penyiksaan untuk selamanya, sampai kiamat datang. Aku yakin kalian tidak akan kuat. Apa kalian sudah siap menghadapi api penyiksaan? Aku akan terus patuh. Apa kau masih mau ikut? Untuk tujuan yang baik, aku tidak akan mundur. Kalau kalian mau membatalkannya dari sekarang, hukuman kalian kupringan. Maaf, Nyai. Kami tidak akan mundur. Rupanya kalian memilih menderita.
Aku tidak mengerti. Apa aku kurang baik terhadap kalian? Kalian tahu, seharusnya kalian tinggal di api penyiksaan. Tapi aku telah mengangkat kalian menjadi dayang-dayangku. Kalian tidak perlu lagi merasakan sakitnya api penyiksaan. Tapi apa yang telah teman kalian lakukan padaku? Siapa di antara kalian yang bisa kupercaya? Seharusnya, sejak dulu aku tidak boleh mempercayai manusia. Karena di dunia, manusia tidak ada yang bersih. Semuanya kotor, busuk. Barangkali aku tidak boleh mempunyai dayang-dayang manusia. Aku kembalikan kalian semua ke api penyiksaan. Ampuni kami, Nyai. Kami memang bersalah. Tapi jangan kembalikan kami ke dalam api penyiksaan. Perbuatanmu juga menunjukkan kebusukan manusia. Tidak bertanggung jawab. Hanya mengharapkan pengampunan. Tidak akan pernah menolongmu lagi. Karena kesalahanmu bukan hanya meloloskan Mardan dari istanaku, tapi kau juga telah memberikan cincin pemberianku kepadanya. Dengan cincinku dia merobek selendangku. Dan dengan robekan selendangku dia bisa menghindar dari kejaranku. Jadi suamiku lolos, Nyai. Positif. Jadi benar positif. Oke, sebentar lagi saya pulang ya. Jangan coba-coba menyembunyikan wadah yang sudah kalian berikan. Wadah? Wadah apa? Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Saya tidak tahu apa. Saya hanya perantara. Apa?
sampai 7 hari 7 malam wadal itu belum kembali, itu akan tarik kembali. Ada apa malam-malam kemari? Ada hal yang harus kita bicarakan. Penting, Ulang. Soal apa? Masalah wadal yang telah kita berikan kepada Nyi Blor. Dia telah melarikan diri. Dia datang padaku, Ulang. Lihat. Kayaknya dia tidak main-main, Ulan. Wadal yang telah kita berikan benar-benar melarikan diri. Dan sewaktu perjalananku kemari, aku menabrak seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan wadal yang telah kita berikan. Tapi setelah aku cari kemana-mana, orang itu sudah tidak ada. Menghilang entah kemana. Jadi, kamu bertemu ayah? Ayah siapa? Kamu tidak tahu bahwa wadah yang kita berikan dulu adalah orang tua Romi? Romi tahu. Gila. Kau tega mengorbankan mertuamu sendiri. Apa boleh buat? Kan kamu sendiri yang bilang, untuk mendapatkan seorang anak harus ada wadah. Ulan, Ulan, kamu tidak mengerti juga. Maksudku bukan orang tua Mas Romi. Lalu siapa? Di keluargaku cuma ada aku, Romi, dan kedua orang tuanya. Kalau memang begitu, lebih baik kamu tidak usah punya anak. Dapat anak, tapi kau mengorbankan mertuamu. Untuk apa? Tanpa anak, hidupku tidak tenang, Pangki. Ketika mendengar aku mandul, Mas Romi sangat kecewa. Aku takut Mas Romi meninggalkan aku. Aku berharap, dengan lahirnya seorang anak, kasih sayangnya akan tumbuh lagi. Dan ternyata itu benar. Iya. Tapi mertuamu yang telah kau korbankan. Itu resiko. Kau tega, Ulan. Aku terpaksa, Pangki. Oke. Untuk itu, mungkin aku bisa mengerti. Tapi untuk apa kamu ingin punya anak lagi, Ulan? Siapa yang hendak kau korbankan sekarang? Romi. Kenapa? Katamu Mas Romi makin sayang setelah kau melahirkan itu. Iya. Dia memang makin sayang. Tapi pada anaknya, bukan pada diriku. Aku mundur kalau begitu. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh lagi. Aku melakukan semua ini karena Mas Romi, bukan karena kamu, Lan. Tunggu. Aku melakukan ini semua demi kamu, Pangki. Bukan demi Romi. Aku mencintaimu sejak pertama kali kita ketemu. Dan aku mengorbankan Romi karena aku ingin hidup bersamamu. Aku tahu kamu juga mencintaiku. Aku bisa melihat dari sorot matamu. Bisa saja aku menyukaimu. Tapi aku tidak bisa mengkhianati temanku sendiri, Ulan. Kamu tidak perlu mengkhianati Romi. Karena sebentar lagi dia akan jadi wadah. Dia akan jadi wadah untuk kekayaan kita berdua.
Kenapa? Kau masih ragu? Anggi, aku sangat mencintaimu. Tidak. Aku tidak bisa mengorbankan Mas Romi sekarang. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Aku akan menunggu jawaban. Soal wadah itu hilang atau melarikan diri, itu bukan kesalahan kita, kan? Bagaimanapun Wadal adalah tanggung jawab kita bersama, Wulan. Sama dengan tanggung jawab kita terhadap anak yang kuberikan padamu. Jika aku kehilangan Wadal, kau harus turut mencarinya. Kalau ada apa-apa terhadap anakmu, aku akan turut menanganinya. Dalam perjanjian kita, tidak ada pihak yang untung sendiri, sementara pihak lain dirugikan. Nasib kita harus sama. Bagaimana aku bisa membantumu, Nyi? Kalau kau yang sakti saja tidak mampu menangkapnya. Tidak semua persoalan bisa aku selesaikan sendiri, Wulan. Kadang kau lebih mampu. Kemana saya harus mencarinya? Dia pasti pulang kemari. Aku tahu itu. Mesti aku tidak bisa melihatnya. Sekarang kau paham, Wulan? Iya. Saya akan berusaha membantumu. Aku tidak yakin kau akan berusaha. Sebagai jaminan, aku ambil bayi dalam kandunganmu untuk sementara. Wadahmu telah menyusahkan Kulan. Berarti dia akan menyusahkanmu juga. Wulan, bagaimana kata dokter? Bayinya sehat-sehat aja? Sehat, Mas. Sudah kuduga, Pangki. Pasti kamu yang datang. Tapi kok tumben malam-malam begini? Ini, Mas. Pangki mengantar ramuannya yang terakhir. Oh, iya. Ramuan kamu itu luar biasa loh, Pangki. Wulan baru minum 3 kali, sudah berisi. Padahal kalau lihat secara medis, kan tidak mungkin. Oh ya, kalau kamu mau, ramuan itu bisa diekspor ke luar negeri. Di luar negeri sana banyak pasangan yang menginginkan anak, tapi tidak bisa. Itu hanya kebetulan saja, Mas. Saya hanya coba sedikit-sedikit sajalah. Kebetulan bagaimana? Ini kan sudah 2 kalinya. Itu juga dulu begitu. Tapi sampai sekarang dia sehat-sehat aja. Itu. Di mana dia? Mungkin di kamarnya, Mas. Saya juga barusan datang. Kalau gitu saya naik dulu ya. Saya juga harus permisi dulu, Mas. Kok buru-buru? Sudah lalu malam. Oke, kalau begitu. Mas, Mas lihat itu aja. Biar Pangki saya yang mengantarnya. Nggak apa-apa kamu diantar Bulan. Nggak apa-apa, Mas. Sama saja. Oke. Sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Yuk. Setel TV-nya kok kenceng-kenceng sih? Ada apa? Itu marah ya sama papa? Kalau setel TV-nya kenceng-kenceng, nanti kedengaran sama tetangga. Itu tidak baik. Ito! 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 Tunggu, papa mau bicara.
Ada hubungan apa kamu dengan Pak? Hah? Ada apa? Jawab! Hei! Pagi minta saya untuk menemaninya tidur, Mas. Katanya sebagai imbalan atas kehamilanku. Kurang ajar sekali dia. Kita kan sudah beri dia uang. Kok diminta yang macam-macam? Saya harus kasih pelajaran, Mas. Pak, jangan sekarang, Pak. Kenapa? Sekarang Papa sedang dalam keadaan emosi. Pasti jalan keluarnya tidak akan baik. Saya tidak peduli. Yang penting saya akan kasih pelajaran dia sekarang. Pak, jangan, Pak. Dia sudah berjanji tidak akan menggangguku lagi sampai anak kita lahir. Bagaimana dengan itu? Ito, kenapa sih Ito tidak menjawab? Marah sama Mama ya? Kalau Ito nggak mau bicara, bukain pintu dong, biar Mama bisa masuk. Ito nggak apa-apa kan? Ito, Mama dan Papa jahat. Memangnya Mama dan Papa kenapa? Papa dan Mama tidak sayang lagi sama Ito. Teman-teman bilang kalau Ito punya dedek, Papa dan Mama tidak sayang lagi sama Ito. Apa buktinya Ito? Janji Papa dan Mama sering meleset. Itu bukan karena Ito mau punya adik, tapi karena kesibukan Papa dan Mama bertambah, sayang. Ito tidak percaya. Begini saja, kita bikin janji jalan-jalan lagi. Tapi itu jangan marah, kali ini tidak akan meleset. Kita jalan-jalan ke pulau yuk. Papa dan Mama tidak bohong. Tidak itu, janji Papa dan Mama kali ini pasti. Tidak meleset lagi? Tidak sayang, pasti tidak meleset. Kalau sampai meleset, gimana? Bagaimana Pak? Bilang saja. Pasti tidak meleset. Kali ini Mama dan Papa janji tidak akan meleset itu. Percayalah. Kalau sampai meleset, itu mau jalan-jalan sendiri. Itu mau jalan-jalan kemana? Kemana saja, pokoknya itu mau jalan-jalan. Papa bilang, boleh aja. Asal, itu bilang dulu sebelum pergi. Sekarang kita tidur ya. Kita mau tidur di sini. Kalau begitu, Papa dan Mama tidur dulu ya, sayang. Selamat malam, Ito. Selamat malam, Ma. Bagaimana itu? Rencana kita berhasil, Om. Papa dan Mama mulai memperhatikan itu. Tapi apa yang dikatakan Mama tadi itu benar. Papa dan Mama itu masih mencintai itu. Hanya saja mereka belum sempat jalan-jalan sama itu. Kalau itu sendiri bagaimana? Apa sayang sama Papa dan Mama? Ya, terus sayang dong, Om. Bagus. Sekarang Om pulang dulu ya. Om tidur di sini saja. Jangan itu, Om takut kesiangan. Tapi besok malam Om datang lagi. Di mana sih rumah Om? Jauh sekali. Jadi itu tidak bisa ikut. Kapan-kapan itu boleh ikut. Tapi sekarang itu pejamkan dulu mata itu, biar Om bisa pulang ya. Kayak waktu Om datang. Betul. Itu masih ingat pesan Om? Masih. Ayo apa? Itu tidak boleh bilang kepada siapapun bahwa Om datang. Thank you.
Ayah? Benar, Rom. Ayah datang untuk mengambil keris pusaka keluarga kita, Rom. Di mana keris pusaka itu? Ayah harus mengambilnya. Karena ada orang yang ingin mempergunakannya untuk tujuan tidak baik. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengambilnya, Ayah. Pusaka itu ada di tempat yang aman. Di mana? Di tempat penyimpanan barang. Jadi bukan di rumah ini. Betul, Ayah. Ayah sebaiknya untuk sementara tinggal di rumah ini aja dulu. Besok kita pergi sama-sama untuk mengambilnya. Ayah tidak bisa tinggal di sini, Rome. Kenapa, Ayah? Sekalian saya ingin kenalkan anak saya itu kepada Ayah. Dan kebetulan saya juga ingin bicara banyak dengan Ayah. Sebenarnya Ayah mau. Tapi saat ini waktu Ayah sangat terbatas. Dan ada yang sedang memburu Ayah. Siapa Ayah? Ada apa, Ma? Perutku sakit, Ma. Kandungannya, Ma? Kalau gitu saya panggil dokter Samsul dulu, ya. Nggak usah. Nggak usah, Pak. Biar besok saja Bapak mengantarku ke rumah sakit. Terus, gimana? Kamu perlu obat apa, nih? Air panas, Pak. Air panas? Sebentar, ya. Selamat pagi, itu. Pegang apa itu? Ini, Pak. Sini, Pak, boleh. Itu tidak tahu namanya, Pak. Ini namanya Leontin, ya. Itu dapat dari mana ini? Itu nemu dari sekolah, Pak. Kenapa nggak dikasih ke ibu kepala sekolah? Sudah, Pak. Kata ibu kepala sekolah buat itu saja. Ada apa, Pak? Dari tadi kok diam aja? Tidak ada apa-apa. Apa karena kelakuan Tengki semalam? Kalau itu yang jadi pikiran Papa, lupakan saja. Siapa tahu setelah anak kita lahir, dia akan sadar dan tidak mengganggu kita lagi. Bukan itu persoalan. Lalu apa? Saya ketemu Ayah tadi malam. Mimpi. Apa salahnya mimpi ketemu Ayah? Wajar saja, kan? Tapi seperti kenyataan. Saya masih ingat betul bagaimana wajahnya sekarang. Dan baju apa yang dipakainya sekarang. Dan satu lagi. Leontin yang dipakai itu. Kenapa? Saya yakin itu leontin Ayah. Rasanya tadi malam Ayah benar-benar datang. Bukan hanya sekedar mimpi. Halo? Siapa? Pangki. Biar aku yang bicara. Aku saja. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Masalah Wulan. Tidak perlu, Ki. Wulan sudah menceritakan semuanya. Cerita apa dia sama kamu? Cerita niat busukmu. Dan kamu percaya sama dia? Justru dia yang punya niat busuk sama kamu.
Ron! Romi! Ron! Dia berani menjelek-jelekkan kamu, Ma. Apa kita perlu menemuinya? Untuk apa? Ya, supaya persoalannya jelas. Tidak perlu. Persoalannya sudah ada jelas. Dia punya niat busuk sama kita. Karena dia merasa punya jasa sama kita. Papa langsung saja ke kantor. Biar aku sendiri. Bisa. Aku akan menghubungimu nanti setelah ada hasilnya. Oke, kalau begitu. Gagal, Wulan. Bapakmu gagal melarikan diri dari kuasanya Blorong. Kini rohnya semakin tersiksa. Bapak begitu, Bu? Bapakmu tertangkap Nyi Blorong ketika akan melarikan diri bersama ayah Romo. Ibu sudah bilang, jangan melarikan diri bersama mertuamu. Pasti jadi korban. Tapi bapakmu tidak mau dengar. Apa ibu tidak bisa menolongnya? Keris pusaka keluarga Romi mana? Hanya dengan pusaka itu, ibu bisa masuk ke istana Nyi Blorong. Kapan kau mengambilnya? Kau harus cepat-cepat mendapatkannya. Yang bisa mengambilnya hanya Romi, Bu. Saya sudah berulang kali membujuk untuk mengambilnya. Tapi dia selalu bilang, untuk apa? Ibu sudah mengajarkanmu cara yang paling mudah.
bunuh Romi. Kau akan menjadi satu-satunya ahli waris. Kau berhak mengambil keris itu. Kita tidak bisa membunuh Romi sekarang. Kenapa? Kau masih sayang padanya? Saya masih harus mendapatkan satu anak lagi dari dia. Ibu bilang, selain pusaka itu, ibu harus mendapatkan sepasang cucu untuk mengawal perjalanan ibu menyelamatkan bapak. Dan kandungan saya sekarang sudah ditarik oleh Nyi Bloro. Ibu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Soal dua cucu, satu cucu yang akan mengawal ibu, itu tidak penting. Tapi yang penting keris pusaka itu. Bunuh Romi. Kalau kau tidak tega, biar ibu yang membunuhnya. Tapi masih ada satu hal lagi yang menghalangi ibu untuk ke istana Nyi Bloro. Apa? Pangki. Kenapa dia? Pangki tahu bahwa yang kita jadikan wadal adalah orang tua Romi. Saya takut dia akan memberitahu Romi, Bu. Dia sudah menelpon tadi. Bunuh saja dia sekalian. Bukankah dia ibu perlukan untuk ke istana Nyi Bloro? Iya. Aku tahu itu. Pasti. Bicara apa sama Mas Romi? Kenapa? Kamu pasti sudah ngomong yang enggak. Padahal semua ini gara-gara kamu. Gak usah kamu tersenyum dulu. Saya akan katakan semuanya pada Mas Romi. Mas Romi sudah tidak percaya lagi sama kamu. Oh iya. Tapi saya punya cara untuk itu. Cara apa? Kamu tidak perlu tahu. Tapi kamu akan merasakan akibatnya. Saya permisi dulu. Pangki! Maafkan aku, Pangki. Aku tidak menyangka kalau semuanya akan jadi begini. Maaf. Aku tidak ingin terjebak untuk kedua kalinya. Meninggalkan tempat ini, Pangki, karena aku sudah menaruh di dalam minuman.
Tapi minuman itu sudah ada sebelum kau datang. Kapan kau menaruhnya? Kau tidak tahu, Pancu. Karena dari tadi kau sibuk memperhatikan barang-barangku. Brengsek. Selamat tinggal, Pancu. Tapi jangan takut. Racun ini tidak akan membuatmu mati seketika. Cairan ini hanya akan membuat Pangki patuh pada kita. Dia tidak akan mati. Hanya sakitnya luar biasa. Pangki. Dia marah karena aku tidak mau memenuhi keinginan dia. Sekarang dia pingsan. Aku harus bagaimana, Pak? Oke, bawa dia ke rumah sakit. Saya segera menyusul ya. Oke. Sakit apa dia, Dok? Saya belum bisa memastikannya. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Halo? Apa? Kecelakaan? Hanya ini peninggalan dari Bapak. Halo, pusaka itu sudah ada di tangan saya, Bu. Cepat bawa kemari. Jangan lupa itu. Baik, Bu.
Ito! Ito kemana, Min? Katanya ke sekolah, Bu, diantar Suyit. Ngapain ke sekolah? Katanya dipanggil gurunya, Bu. Masih belajar ya? Hampir gue ketabrak. Maaf, Pak. Maaf, maaf. Kalau mau belajar jangan di jalanan. Ya, saya tahu. Saya memang bersalah. Untung lo cakep. Karena dipanggil gurunya. Kira-kira kemana ya dia? Siapa namanya ibu? Ito. Oh, Ito. Tadi memang dia kemari, Bu. Tapi sudah pergi lagi. Pergi? Pergi kemana, Pak? Itulah saya kurang tahu, Bu. Sama siapa? Kalau tidak salah dengan Om Dhani. Oh iya, Om Dhani. Om Dhani? Siapa Om Dhani, Pak? Justru saya tidak kenal, Bu. Kalau Pak Suyit yang biasa jemput, saya kenal. Kenapa Bapak izinkan dia pergi? Lain kali kalau bukan Pak Suyit yang jemput, jangan boleh pergi, Pak. Halo? Mama? Ito, di mana kamu? Di Ancol. Ito sedang jalan-jalan, Ma. Janji Mama meleset terus. Kenapa, Ma? Ito kenapa nggak bilang dulu sama Mama kalau mau pergi? Tapi Mama nggak usah takut. Ito ditemani oleh teman Ito namanya Om Dhani. Om Dhani? Ito kenal di mana? Masa Mama nggak kenal? Om Dhani kan teman kepada Mama juga. Mama mau bicara sama Om Dhani? Jangan banyak bicara, Ito. Siapapun Om Dhani, kamu harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri? Jangan keras-keras, Ito. Apa dia dari sebelah kamu? Om Dhani sedang pergi, Ma. Bagus. Sekarang carilah kesempatan untuk menjauhi dia. Jauhi dia, Ito. Menjauhi? Om Dhani orangnya baik, Ma. Jangan membantah. Ayo cepat tinggalkan tempat itu dan sembunyi. Ito? Ito? Om Dhani datang lagi, Ma. Jangan, Ito. Ito jangan pulang bersama dia. Biar Mama yang jemput Ito. Mama mau jemput Ito, Om. Thank you.
ada yang menculik Ito, Bu. Jangan menangis, Wulan. Cari lagi. Dia masih di sekitar tempat itu. Saya sudah capek mencarinya, Bu. Tapi dia tidak ada. Tadi ada mobil yang mencurigakan yang berpapasan dengan mobil saya, Bu. Saya curiga itu mobil Om Dani. Seperti Ito sebut-sebut. Mama menangis. Minumkan pada Ito. Apa tidak berbahaya bagi Ito, Bu? Meskipun berbahaya, kau harus meminumkannya. Bagaimanapun juga, bapakmu harus kita tolong. Ayo cepat. Kau sudah datang, Pangki. Sekarang antarkan aku ke istana Nyi Blorong. Jangan banyak omong, Blorong. Hari ini akan kuiris-iris dengan keris pusaka. Seharusnya kau yang luka dengan keris ini, Blorong. Seharusnya begitu, Dirah. Tapi sayang, pusaka yang ada di tanganmu itu pusaka palsu.
Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin pusaka itu palsu. Saya sendiri yang mengambil dari tempat penyimpanannya. Memang kau mengambil dari tempat penyimpanan, ya, Wulan. Tapi pusaka itu sudah diganti oleh Romi. Romi? Bukankah Romi sudah meninggal? Jadi tidak mungkin dia yang menggantinya, Nyi. Bapak! Bapak! Aku belum mati, Wulan. Romi? Tapi mobilmu masuk jurang dan terbakar. Ayah telah menyelamatkanku. Dan mengenai pusaka itu, sengaja aku menukarnya. Karena ayah telah menceritakan apa yang kau rencanakan bersama ibu. Ayah juga bilang bahwa kaulah yang mewadahkan mereka untuk mendapatkan itu. Tapi kamu tidak usah cemas, karena mereka sudah mengikhlaskan dirinya ditukar dengan itu. Yang hanya saya tidak habis pikir, kenapa kamu tega mengorbankan mereka untuk mendapatkan seorang anak? Saya berbuat ini bukan hanya demi seorang anak, Romi, tapi juga demi seorang ayah. Bapakku dulu bekerja di rumah orang tuamu sebagai pembantu. Karena orang tua tidak punya anak, bapakku dijadikan wadah hingga dirimu lahir. Tanpa ayah, susah payah ibuku membesarkan aku hingga aku dewasa. Aku hidup penuh penderitaan. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa merasakan penderitaanku, karena kamu lahir di atas penderitaan keluargaku. Ceritamu bagus, Wulan. Tapi sayang, bukan kenyataan. Apa maksudmu, Nyi? Apa yang kau katakan semua itu tidak benar. Aku tidak pernah menerima wadal dari orang tua Romi. Aku menerima wadal bapakmu dari ibumu, karena bapakmu tidak mau menikahi. Kau jangan bicara sembarangan, Blorong. Kau tidak mengerti apa yang sebenarnya. Aku juga tidak percaya. Kau boleh saja tidak percaya, tapi tanyakan sendiri pada ayahmu. Sebentar lagi dia akan datang. Sekarang dia sedang mengobati luka ibu Romi. Bukankah dia masih di dalam api penyiksaanmu? Aku telah membebaskannya. Kenapa engkau membebaskannya, Nyi? Bukankah dia sudah melarikan diri dari kuasamu? Ayah Romi menukar ayahmu dengan pusaka keluarganya. Ayahmu bebas dari api penyiksaan. Aku mendapatkan pusaka. Tidak mungkin, Nyi. Tidak mungkin ayah Romi melakukannya demi bapakku. Memang sulit bagimu untuk percaya, Wulan. Karena selama ini kau telah dicekoki rasa benci ibumu terhadap sesama manusia. Kau jangan mudah percaya, Wulan. Di hadapan kita ini adalah alam semu. Siapa saja bisa berpura-pura jadi Nyi Blorong. Siapa saja bisa jadi Romi. Kau harus berhati-hati. Benar. Siapapun bisa menjadi Nyi Blorong. Siapapun bisa menjadi Romi. Tapi hanya aku yang bisa menjadi bapakmu, karena ada tato di punggungku. Lama sebelum kau lahir, aku telah mentato punggungku dengan nama anakku, yaitu Wulan. Kau. Ini foto bapakmu, Wulan. Kamu harus ingat-ingat, ya. Kenapa bapak tidak menikahi ibu? Dulu ibumu penjudi, Wulan. Semua hartaku habis buat judi. Ibumu menggunakan segala macam ilmu untuk dapat memenangkan judi. Tetapi dia tidak akan pernah menang. Juga hari ini, ibumu hanya berjudi, mencoba untuk mengalahkan Nyi Blorong. Tetapi tidak ada satu ilmunya pun yang dapat mengalahkan Nyi Blorong, sekalipun dengan pusaka keluarga suami.
Asal kemauannya tercapai, apapun akan dikorbankan oleh ibumu, termasuk anak. Jangan coba-coba menghalangi ibumu, Wulan. Aku tidak segan-segan mengorbankan itu kalau terdesak. Seperti pernah aku katakan, aku butuh dua cucu untuk melindungiku. Ibu tidak akan bisa melukai itu karena ayah telah memberinya pelindung pada saat mereka jalan-jalan. Jangan, Bu. Jangan. Dira. 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 Sifatmu masih seperti dulu, Dira. Mau berenang sendiri. Kau kan sudah tahu sejak dulu, Pak. Aku liar. Sifatku memang jelek. Wulan, jangan meniru ibumu. Dira. 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 Berhari-hari saya mencari kamu. Tidak ada seorang pun yang tahu kamu di sini. Hah? Untuk apa kamu kemari? Mengajak kamu pulang. Aku tidak mau pulang. Sekarang saya tidak akan memaksa kamu pulang. Tapi ada yang sangat kangen sama kamu. Itu. Ibu. Wulan. Wulan, itu sangat rindu sama kamu. Dia yang mengajak saya ke sini. Dia bilang kamu pernah mengajak rumah ini. Aku tidak kenal siapa kalian. Ibu. Bu, ayo Bu, pulang Bu. Jangan panggil aku ibu. Pulang kalian. Pulang. Apa kamu? Jangan menangis. Aku tidak suka. Wulan. Wulan, kamu ini apa-apaan sih? Lepaskan aku. Wulan, 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 Wulan. Lepaskan. Maafkan aku, Pak. Aku tidak pantas lagi jadi istrimu. Aku berdosa. Aku malu. Wulan, sudah. Ya, sudah-sudahlah. Yang penting kita pulang dulu ke rumah, ya. Sekarang kita pulang, ya. Tapi aku ingin ke makam ayah. Aku ingin minta maaf. Kebetulan saya juga mau ke sana.
Mulai menanamkan perpustakaan. Tadi malam saya mimpi. Ayah meminta keris pusaka itu untuk menolong temannya yang bertatu bulan di punggungnya.